Untuk motor pemudik ini di sementara tampung sini ya guys ya. Tampung sini dan mereka diprioritaskan di dermaga 4, 5 dan 6 gitu. Jadi dermaga khusus sepeda motor dan kendaraan-kendaraan kecil di sana guys ya. Atau buat teman-teman yang mau nyebrang dari Pelabuhan Panjang ke Ciwandan juga bisa guys. Jadi bukan hanya di Bakau aja. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kali ini gue dapat kesempatan ya untuk lihat-lihat kondisi puncak arus balik libur lebaran 2023 ya, tepatnya tanggal 25 April guys ya. Ini gue akan lihat di dermaga 1 ya, dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kalau kita lihat ya, ini adalah jalan utama nih setelah tol, setelah kita bayar tiket di depan ya, scan barcode, sorry. Ini di sini guys. Kita lihat dari tadi memang nggak berhenti-berhenti ya. Untuk motor ada di kantong parkir dermaga 2 guys. Ini dikumpulin, nanti akan digeser ke dermaga tujuan di 4, 5, dan 6 ya, dikhususkan di sana. Jadi nggak campur-campur di dermaga 1, 2, 3. Oke, kita akan jalannya, kita akan coba lihat-lihat. Itu kayaknya ada pelari juga tuh, senang gua ngeliatnya. Ini guys, semua di stop di sini ya. Ini belum tahu gua masuk ke dermaga berapa nih, 2 atau 1 ya. Dan kita lihat ada pelari dari Palur ya, Rosalia Indah. Kok kayaknya sepi-sepi aja guys ya untuk dermaga 1 ini, karena memang kapal yang di bersandar di dermaga 1 ini ukurannya lebih kecil guys, informasinya gitu. Dari dermaga 3 ke atas itu. Ada dermaga 7 ini, dermaga eksekutif. Ya, di video gue sebelumnya juga udah ada. Ini kita lihat kayaknya tenang-tenang aja ya. Maksudnya untuk dermaga 1, 2 ini tidak seperti di dermaga 3, 4, dan 5, 6. Karena memang kondisinya di dermaga 3, 4, 5, 6 ini padat guys tadi guys. Ini kita lihat di dermaga 1 ini lebih lengang ya. Lebih lengang daripada dermaga yang lainnya gitu. Untuk kendaraan yang sedang menunggu ya, mengantri di dermaga 1 ini akan mulai bergeser ke kapal setelah kapal Wira Kencana ini berangkat ya guys ya. Ini kayaknya udah penuh ini, udah maksimal ini kapal Wira Kencana ini. Ya, nanti akan diangkut oleh kapal setelah Wira Kencana ini. Oke, jadi segitu aja ya. Di dermaga 1 ini kayaknya masih landai-landai aja, tidak seperti di dermaga lainnya pada puncak arus balik libur lebaran kali ini guys. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun penyampaian informasi yang perlu ditambahkan. Kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar guys. Sampai ketemu lagi di video Mas Super Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus Provinsi Lampung.